これわらび、これあのリンゴ 100% でアップルジュースね、Hello, travel lovers. Now we are in Nagoya. Today we are going to go to Sumago. It's an old Japanese style village during Edo period. To go there, it takes 1.5 hours from here from Nagoya, and we are taking JR train or Ocean Kansen. To buy that ticket, you can actually buy that online.Alright, see you. Untuk ke Sumago kita harus ke Nagiso Station. Perjalanan ke sana akan memakan waktu sekitar 1.5 jam. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like video ini.Klik juga subscribe di YouTube channel kami dan share, bagikan ke teman-teman kalian. Nah, travel lovers, untuk naik JR Lines ini kalian harus mengingat kembali apakah kalian memesan kursi atau reserve seat atau tidak. Kalau kalian memesan reserve seat, nomor kursi kalian akan tertera di tiket kalian. Kalau tidak, kalian harus mencari informasi gerbong mana yang diperbolehkan untuk tiket non reserve seat. Jangan seat orang diambil ya, malu banget kan kalau ketahuan nanti.Wah, ternyata pemandangan di sebelah kiri lebih bagus. Nah, besok hari kedua saya duduk di sebelah kiri aja deh. ご乗車ありがとうございました。まもなく中津川です。降り口は右側で、3番線に到着します。Nah, yang unik dan menarik kalau saya perhatikan di sini ketika naik JR Line, ternyata kondekturnya itu harus hormat menghadap ke penumpang setiap melewati gerbong. Kayak gini. Lagi. Dan lagi. Wah, keren banget ya.Nah, akhirnya sampai juga kita di Nagiso Station di Prefektur Nagano. Nah, beginilah pemandangan di sekitar Nagiso Station. Bagus banget ya. Walaupun Nagiso Station termasuk stasiun kecil, tapi terawat banget loh. Ada banyak info, termasuk info wisata juga, terutama di sekitaran Nagano. Bahkan mereka punya multi-language call center juga loh, termasuk bahasa Indonesia. Keren banget ya!Dari Nagiso Station untuk menuju Sumago, kalian bisa naik taksi kurang lebih sekitar 5 menit dan kalian hanya cukup membayar 1000 yen. Hello, travel lovers. We are in Sumago.
Untuk masuk Sumago ini gratis dan juga disediakan peta informasi apa aja yang ada di sana. Jadi, Desa Sumago itu berada di jalur Nakasendo Walking Trail yang merupakan penghubung antara Kyoto dan Tokyo. Sumago ini merupakan post town atau kota pemberhentian atau kota peristirahatan nomor 42 dari 69 post town sepanjang jalur Nakasendo Walking Trail. Dan Sumago ini juga merupakan salah satu post town yang paling terawat dari ke-69 post town lainnya loh. Nah, tujuan pertama kami itu ke Tourism Information Center untuk mencari informasi tentang Sumago Juku. Di sini selain staff bisa berbahasa Jepang, dia juga bisa bahasa Inggris loh. Jadi itu mempermudah para travelers, terutama yang tidak bisa berbahasa Jepang, untuk mendapatkan informasi di desa ini. Nah, untuk stamp collector atau pengumpul stempel, kalian bisa mencap buku traveling kalian di sini loh. Ada juga informasi tentang penginapan, tapi kalau kalian langsung walk in ke sini dan tanpa booking terlebih dahulu untuk penginapannya, jangan harap deh bisa dapat penginapan di sini karena high demand banget loh. Jadi kalian harus pesan online, bahkan itu pun rebutan dengan para travelers lainnya. Hal unik lainnya yang kami perhatikan di sini adalah tiang listriknya itu memang sengaja disembunyikan untuk memelihara atmosfer Sumago pada zamannya. Keren banget ya. Suasananya memang terasa seperti desa di zaman kuno loh. Nah, setelah berkeliling, plus hujan, plus kita juga belum makan sepanjang perjalanan, jadi lapar banget. Jadi kita mampir dulu. Kali ini kita mencoba handmade soba di Komote Restaurant. Kita sudah di Sumago dan ini waktunya makan siang. Lapar banget.
dan sekarang kita lagi ada di restoran Omote yang menjual handmade soba. Jadi dibuat sendiri handmade sobanya. Sobanya tersedia panas dan dingin. Harganya sekitar 850 yen. Cukup apa namanya? Cukup affordable lah ya. Tapi yang aku suka di sini itu suasananya homey banget. Sobanya lembut banget rasanya, teksturnya lembut, kuahnya enak, khas banget soba. Terus di sini dikasih daun bawang, jadi rasanya seger banget. Oh ya, satu lagi ya, kalau lagi di Jepang ini untuk mengapresiasi yang masak atau yang apresiasi makanan itu, kita makannya harus ngecap. Sama kalau di minum sup itu harus bunyi. Kalau di Indonesia kan enggak ya, because enggak sopan. Tapi kalau di sini terbalik. Di sini dengan bersuara kita menghargai makanan ini dan juga menghargai pembuatnya. Kayak gini nih. It's yummy. Enak. Di sini juga ada beberapa vendor yang menjual snack tradisional Jepang. Nah, setelah makan, kita lanjut lagi. Kali ini kita ke Wakihonjin, yaitu tempat peristirahatan untuk kaum bangsawan. それ気を作って水をキープしておくと家が火事になった時にこの水が使える。 Di sini juga dijelaskan perjamuan minum teh ala Jepang pada zaman itu. Di belakang dari Wakihonjin ini itu ada Historical Museum yang menyimpan benda bersejarah di masa kejayaan Sumago dulu. Antara lain seperti surat-menyurat, manga, atau komik tradisional Jepang, berbagai cenderamata dan pernak-pernik. Dan juga kayu yang dipakai untuk membuat Wakihonjin serta bagaimana cara mereka untuk memindahkan kayunya secara tradisional.
So, travel lovers, kalau di museum itu kan biasanya ada satu layar atau televisi untuk kita nonton informasi atau sejarah tentang daerah tersebut ya. Nah, bedanya kalau di sini itu tidak hanya satu tapi disediakan empat ruangan di sini dan masing-masing informasinya sama. Hai travel lovers, aku lagi nonton sejarahnya tentang Sumago. Tapi sayangnya nggak ada informasi dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Jepang. Nah, kalau yang ini itu Japanese rhyme atau sajak. Setelah berkeliling, mari kita mampir lagi untuk makan. Nah, kali ini kita makan snack. Salah satunya ini, Mitarashi Dango. Harganya 100 yen. Terbuat dari ini sweet soy sauce ya, dari kecap manis, terus ada juga rice dumpling. Tapi yang paling khas di Sumago ini, di seluruh Jepang ada, tapi yang paling khas di Sumago ini terbuat dari soy, dari kacang kedelai. Mari kita coba yang ini. Bumbunya gurih juga. Soy sauce-nya itu kerasa Jepang banget. Karena beda soy sauce kita dengan soy sauce Jepangnya ya. Terus ini juga disuguhkan dengan pecah. Demo, kon aji ne? Aji. Kore wa oshoyu base. Ah, oshoyu. Nagoya wa miso base toka. Ironna kono are. そうそうそう。そうです。この辺はお醤油ね。醤油ベース。醤油ベース。Ini snack yang lainnya. Makanan khas Sumago yang harus kamu makan yang kedua adalah ini dia, Goei Mochi. Harganya 250 yen. Ini tuh terbuat dari soft rice cake dengan walnut base juice. Jadi rasanya seperti kacang walnut ya. Apa sih bahasa Indonesia kacang walnut? Ya walnut, kalian tahu sendiri lah. Ini kekhasannya di sini, ini berbeda dengan di daerah Jepang yang lainnya karena ini terbuat dari kacang kedelai. Mari kita coba ya. Wow, enak sekali, gurih, rasanya manis, soft rice-nya, terus juga rice-nya lembut banget dan jusnya itu manis. Nah, itu dia trip kita ke Sumago untuk hari pertama. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan subscribe sekaligus klik bell-nya untuk mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video-video terbaru. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian karena sharing is caring. See you tomorrow in the second day. Sampai jumpa di hari kedua di Sumago Juku. Bye-bye.